Saat ini kita akan sedang kirim perangkat rak ya ke Kediri, satu toko penuh. Nah, ini kita lagi kebingungan, belum sampai shelvingnya kemuat semua, kendaraan sudah tidak mampu memuatnya ya. Nah, terpaksa kita cari kendaraan satu lagi untuk angkut shelvingnya saja. Muat sih, gak muat dah, dimuat. Kok motor Pope gak muat. Sekarang tambah motor Panther ya. Si Panther ini dilepas kursinya ya, biar muat banyak. Kita lepas ini nanti untuk shelving saja. Shelvingnya kita nyoba pindah ke mobil Panther. Nah, untuk shelving nanti kita pindah ya. Biar mobil putih nanti bisa memuat semua. Mobil Panther ini ternyata hanya mampu bawa 300 ya. Masih ada sisa sekitar 250 kita bawa pakai mobil putih. Sisa di belakangnya kita kasih wormers ya. Wormersnya ini warna hitam. Untuk shelvingnya warna merah. Ini adalah tiang-tiangnya. Ada tiang single, ada tiang double. Ini baru tiangnya, baru naik sedikit. Wormersnya juga masih kita naikkan ya. Proses semua telah selesai, kita akan berangkat. Kita tali yang rapat ya, biar di jalan nanti aman, enggak ada yang jatuh. Setelah kita tali nanti kita kasih terpal. Kita berangkat ya menuju perbatasan Blitar. Kita menyeberangi sungai ya. Kita pakai dua mobil ya untuk angkut barang ke Kediri. Isi bensin ya di SPBU. Belok kanan ke jalan Asri. Terus sejauh 2 km. Belok kanan ke jalan Wates Ngadiluwi, lalu belok kiri ke jalan Silvanus. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. ASM Mart ini adalah pengembangan dari usaha sebelumnya, yaitu usaha kafe. Nah, sekarang dilengkapi ada minimarketnya ya. Nah, ini barang yang di dalam kita keluarkan, yang dari luar yang saya bawa berupa rak kita bawa masuk ke dalam minimarket. Ini adalah proses kita pasang ya. Kita pasang raknya. Kita bongkar ini dari kendaraan, kita bawa masuk, kita pasang di dalam. Nah, seperti ini kita pasang. Kita bawa dua orang. Kerangkanya jadinya seperti ini ya. Nanti tinggal kasih shelving saja sudah jadi rak gondola. Ini adalah rak pinggir ya, tinggi kita pakai 180. Coba kita pasang, kita kasih 8. Yang ini nanti jadi ya rak double yang di tengah. Di belakang saya ini adalah produksi rak ya. Rak produksi dari saya ini telah diaplikasikan satu toko penuh ya. Satu toko penuh ini habisnya 35 juta ya. Ada 6 lajur, 2 di pinggir dan 4 di tengah ya. Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 lajur rak double di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan 6 kali 4 rak double. Terakhir ya, ini adalah rak terakhir, nanti akan kita tempel di sana. Oh, itu rak terakhir, kurang 2 rak sama itu ya. Ini adalah meja kasir ya, penampakannya seperti ini. Penampakannya kasir. Kalau dilihat secara keseluruhan ya seperti ini ya, ini kurang 1 rak N ya, itu ada rak N. Kita pakai rak N ukuran 53. Tingginya yang pinggir itu 180. Yang tengah ini kita pakai tinggi 150 cm ya, kita maksimalkan. Nah, yang pinggir ini bisa kita isi 10 shelving. Pasang rak terakhir ini.
Oh, scan-nya juga dari kita ya. Pakai data logic nih, perangkat kasirnya. Tinggi rak pinggir ini adalah 180 cm ya. 180 cm yang pinggir seperti ini. Yang rak tengah ini 1 meter setengah. 1 meter setengah rak tengahnya ini ukurannya. 1 meter setengah. Terus lebarnya N ini 53 cm. Jadi jalannya masih terlihat lebar ya. Untuk tempat-tempat yang sempit ya ini 7 meter bisa seperti ini. 7 meter masih bisa 5 lorong ya. 4 rak dobel, 5 lorong masih terlihat lebar seperti yang Anda lihat ini. Lorongnya ada 5. 1 2 3 4 5. Kalau Anda minat bikin minimarket namun dana Anda sangat terbatas, Anda bisa minta bantuan saya ya untuk mendesainkan tokonya. Nah, nanti budget raknya habis berapa juta. Ya, itu nanti Anda bisa menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di video ini ya. Nah, kalau Anda beli di pabrikan, untuk toko seluas ini habisnya 100 jutaan ya. Kalau dari saya nanti cukup di angka 30 jutaan. Ini adalah desain aslinya ya, yang 4 rak di tengah, ada 5 lorong. Ini desain aslinya, dulu saya desainkan seperti ini. Jadinya seperti yang Anda lihat di video tadi. Ada 4 lajur rak dobel di tengah. Jadi 4 x 6 x 2, 48 ya. Tambah 8 jadi ada 56 rak di tengah. Rak di pinggir ada 21 rak di pinggir yang tingginya 180 cm. Ada 2 meja kasir seperti ini. Jadi total kalau kita total semuanya ada 79 item rak ya yang ada di toko ini senilai 35 juta ya. Kalau Anda ingin cukup didesainkan saja ya, Anda cukup WA ke nomor saya. Kalau sempat nanti akan saya balas ya desainnya sekalian rinciannya.